Kita lihat berapa kawan yang berhasil ditutup oleh Bayang Sukapi di belakang. Kita lihat apakah dari 7596. Kita lihat Dekbor 18 berapakah waktu yang berhasil dicetak dengan 7636. Yudis Kuncati di kelas sebelumnya di meeting ground lokal ini berhasil. Membuktikan kelasnya sebagai seorang pembalap yang profesional. Kita lihat berapa waktu berhasil di tempuh oleh Yudi Kuncati, pembalap dari Rio Putra Ponsel Universiti RAD.
3, 8. Apakah mampu menggeser posisi dari Aska Kenzi, pembalap dari Wonderski? Kita lihat berapa kan? 7.4.39. Dengan motor berwarna merah, Heli Skara bersiap-siap. SMP23 AG3 SMP28 Stockton Boy. Yeah.
sangat baik. 7-2-1-0. Wahyu Dayan berhasil menggeser daripada posisi Helica. Arif Soleh.
Yahya Agi. Arif Soleh merupakan pembalap senior, di mana engine yang dia pakai adalah gerakan dari pembalap senior dia, Ramang. Kita lihat. Tulis yang kelima, bapak tulis yang kelima, kelas yang kelima. Sebelas satu empat tiga, pemenang di Jepang, posisi kelima di Jaya. Sebelas satu empat tiga, sahabat terlalu cepat, jam saat diskualifikasi.